hobi kita jadikan kerjaya. So seronok lah. Maknanya sambil kita bekerja tu, kita sambil main. Kita kerja, gaji mahal-mahal pun, kalau kita tak minat, tak selesa lah. Mesti akan ramai yang minat drawing sebab benda baru kan. Jadi minat tu kita jadikan duit. Hasil tanaman padi semusim biasanya akan diketahui apabila tibanya musim menuai. Ia bergantung kepada beberapa faktor seperti serangan serangga perosak dan juga penyakit. Dan jika tidak ditangani dengan sewajarnya, ia akan menjejaskan hasil keseluruhan tuaian padi. Bendang pada awal musim harus dijaga dengan sebaiknya, lebih-lebih lagi ketika ia masih muda, kerana mudah mendapat pelbagai ancaman. Kita start daripada tengah. Baik, dahulunya kerja-kerja membaja dan menyembur racun serangga ke atas tanaman padi dilakukan secara manual menggunakan tenaga buruh para pesawah. Dan ia dikatakan mengambil masa yang agak lama dan berkemungkinan menjadi punca kepada penyakit bawaan melalui sentuhan yang mana akan menjejaskan hasil tuaian apabila tiba musimnya nanti. Namun kini dengan adanya teknologi dan inovasi, kerja-kerja itu menjadi lebih mudah dengan adanya penggunaan drone. Let's fly. Desa Permai, Simpang 5, Sungai Besar Selangor. Di sini menjadi penempatan kepada sebuah koperasi dengan inisiatif mereka yang tersendiri. Menjadikan golongan anak muda sebagai tunjang utama, mereka menyediakan perkhidmatan menyembur racun di kawasan sawah bendang dengan menggunakan drone. Pemeriksaan drone secara menyeluruh merupakan rutin harian setiap kali sebelum keluar ke bendang. Muhammad Afiq Haziq Sulaiman merupakan antara pemandu pelopor kepada perkhidmatan ini. Dia yang meminati gadget seumpamanya berasa bangga kerana dapat melakukan kerja yang sama dengan hobinya. Memang puaslah sebab hobi kan. Hobi kita jadikan kerjaya. So seronoklah. Maknanya sambil kita bekerja tu kita sambil main. Ha, kalau macam contohlah kerja, kita kerja, gaji mahal-mahal pun kalau kita tak minat, tak ni juga kan, tak macam tak selesalah. Tapi drone ni kita minat. Ramailah orang minat, bukan saya seorang je lah. Orang mesti akan ramai yang minat drone sebab benda baru kan. Jadi minat tu kita jadikan duit. Usai pemeriksaan, drone dibawa masuk ke dalam kenderaan dan mereka bergerak ke lokasi. Tugasan mereka pada kali ini adalah untuk menyembur racun serangga di kawasan sawah sempadan di Tanjung Karang. Perjalanan selama hampir 30 minit melalui sawah bendang membawa kru Majalah 3 berjumpa dengan Muhammad Toif Ali, antara pesawah yang menyambut baik perkhidmatan ini. Ia kali kedua dia menggunakan perkhidmatan semburan di mana langkah yang harus diambil kerana hasil tuaiannya pada musim terdahulu agak terjejas. Akhir-akhir ini dalam dua musim lepas ni lah saya menghadapi masalah penyakit ular batang. Itulah yang menjadikan hasil kurang kan. Macam yang sesudah ni dua musim lepas ni cuma satu lot tu dapat dalam lebih kurang 4 tan lebih, 5 tan macam tu. Tapi sebelumnya tu, alhamdulillah, ini dua musim inilah yang
rasa saya macam kuranglah sikit. Racun yang digunakan adalah dihaskan untuk menghindar serangan ulat batang. Ulat batang kebiasaannya akan menyerang batang padi, berada di dalam dan kemudian akan menyebabkan padi tidak menjadi sekaligus tidak menjadi beras. Keluasan sawah yang akan disembur pada kali ini adalah sebanyak 2 keping, 2 petak sawah bersamaan dengan 6 ekar. Dengan penggunaan 2 drone secara serentak untuk melakukan semburan, ia ternyata menjimatkan masa dan lebih efektif. Kalau daripada dalam kereta kan, drone tak keluarkan lagi, sampai habis kerja, bawah 1/2 jam untuk 3 ekar, untuk sekeping kat sini lah. Kalau untuk kuantiti racun, 30 liter. Dia boleh angkat 10 liter air. So kalau dia habis, satu tong tu dia akan habis dalam 4 lorong lah. 4 lorong dia habis, kita landing, kita isi racun, lepas tu kita fly balik lah. Lepas tu bateri pula, satu biji bateri boleh pergi 2 tong. Satu tong boleh pergi 1 ekar. So maknanya satu biji bateri tu dia boleh pergi 2 ekar lah. 2 ekar kan, kalau kita fly tu tak terlampau lama lah. Dia ikut pada kita juga, kalau tapak rumah ke apa ke, banyaklah sikit makan bateri kan, sebab kita nak pergi kat belakang dulu, nak set apa semua kan. Kita nak kena pagarkan dulu. Kalau tapak senang macam ni, kalau untuk 3 ekar, kita pakai 1.5 biji je bateri. 30 liter air. Masa yang diambil untuk menyediakan drone sebelum terbang juga tidaklah terlalu lama. Sebaik racun diisi dan bateri dipasang, ia sudah boleh diterbangkan. Padi pada ketika usia ini pula sesuai disembur racun kerana masih kecil dan semburan akan terkena secara rata. Pada permulaan proses menyembur, pemandu akan membawa drone ke poin A atau lokasi pertama yang ingin disembur sebelum ke hujung petak sawah yang dikira sebagai poin B. Drone akan bergerak secara lurus mengikut lorong berpandu kepada poin A dan B yang telah ditetapkan. Di penghujung lorong, drone akan berpindah ke lorong bersebelahan dan meneruskan semburan. Pergerakan ini boleh ditetapkan pada mod automatik. Dan apabila racun telah habis disembur, drone akan berhenti untuk menanda lokasi sebelum didaratkan untuk menambah racun serangga. Ia kemudian akan kembali ke lokasi terakhir ia berhenti dan meneruskan semburan. Apabila telah habis ke semua kawasan petak sawah disembur, pemandu akan mematikan mod automatik dan memandu semburan secara manual jika terdapat kawasan yang berhalangan. Dengan drone ini, nama satunya mungkin dengan semburan tu dia macam rata lah, tak ada yang tertinggal. Kalau pakai orang tu kan dia ada yang kena, yang tak kena dia macam belang-belang lah kan. Kalau pakai drone ni dia semburannya terus straight rata lah. Kalau misal kata taruh lah, kalau kena BLB kan, dia orang kalau pakai orang menyembur tu kan, mungkin dia masuk tu nanti kalau dia jalan ke tengah nanti penyakit tu akan merebak. Tapi kalau pakai drone ni mungkin tak adalah sebab dia ke atas kan. Dewan Orang Ramai Simpang 5, Sungai Besar Selangor. Walaupun sibuk dengan kerja harian membawa drone menyembur racun, keinginan untuk berkeluarga tidak pernah dilupakan. 2 Februari lalu adalah hari kebesaran buat kedua pemandu drone ini. Muhammad Afiq Haziq dan Muhammad Sahmi Farhan yang telah berkenalan sejak kecil memilih untuk mengadakan majlis bersama dengan pasangan masing-masing. Tambah menarik, mereka juga turut mengikat ikatan kekeluargaan bersama apabila Haziq melamar adik perempuan Sahmi. Kita dalam masyarakat kampung dan kita pun sebenarnya tak sangka kan jodoh pertemuan ni semua Allah Ta'ala punya kuasa.
dia pun membesar bersama. Kemudian kebetulan pula apabila koperasi mengaktifkan apa ni drone punya aktiviti ni, jadi depa ni mempunyai minat yang sama kan, dan seterusnya lah depa ni dapat bekerjasama dan duduk di dalam tim yang sama kan. Jadi daripada situlah mungkin masing-masing mengenali lebih dekat keluarga dan sehingga timbul inisiatif lah untuk merapatkan lagi silaturahim. Selain makan berhadap sambil ditemani ahli keluarga yang menjadi adat perkahwinan masyarakat Melayu, acara memotong kek antara kemuncak kepada setiap majlis perkahwinan. Di kemuncak majlis perkahwinan kedua pemandu dron ini, acara memotong kek dilakukan sedikit berbeza. Drone digunakan untuk menghantar pisau pemotong kek kepada sahmi sebagai simbolik kepada ikatan kekeluargaan mereka. Dan gimmick ini ternyata menjadi penyeri kepada majlis. Salah satunya memang kita rasa menambah seri majlis, dan yang mustahaknya apa yang kita tengok bahawa kehadiran pada hari ini terdiri daripada anak-anak muda, orang-orang dewasa kan. Dan dalam majlis yang ini dengan kehadiran yang berbagai peringkat umur, kita secara tak langsung menerokai satu orang kata suasana yang lain kan, kepada yang belum pernah tengok bahawa ini adalah satu bidang yang baru. Aksi drone yang dikendali Haziq untuk mengusik abang iparnya itu ternyata mencuit hati para jemputan. Minat dan potensinya dalam mengendalikan drone telah lama disedari oleh ayahnya sejak Haziq mula berjinak dengan drone. Sebagai anak muda ni, dia orang ni suka mencuba kan. Dan dia antara orang yang pioneer, orang yang mula-mula kita latih untuk membawa drone ni, dan kita nampak dia ada minat di situ. Jadi daripada situ kita cuba melatih dia secara yang lebih intensif lah. Dan kita tengok dia ni berkeupayaan dengan kesungguhan dia belajar, dan kecermatan dia ni, dan juga orang kata minat dia. Jadi kita nampak dia ni memang ada potensi, berminat dan juga memberansangkan lah. Dan dia cepat mempelajari yang dia hadapi lah. Tiada apa yang diharapkan ibu bapa selain kesejahteraan dan kebahagiaan buat kedua anak dan menantu agar berkekalan hingga ke akhirnya. Saya mengharapkan supaya mereka ni dapat menjalani kehidupan dengan lebih sabar dan juga bertolak ansur kan, supaya hubungan kekeluargaan mereka kekal hingga ke jannah. Dan ini bukan setakat katakan keluarga antara pasangan pengantin. Malah ini juga merapatkan silaturahim antara dua keluarga. Usai majlis perkahwinan, kerja menyembur racun dilakukan seperti biasa. Walaupun nampak mudah sekadar menerbangkan drone dan menyembur racun, tetapi kajian dan perkiraan tetap penting dan perlu dilakukan bagi memastikan semuanya berjalan lancar. Untuk R&D apa semua, makan masa sebulan lah. R&D untuk berapa tong kita nak pakai untuk sekeping kan. Kita nak tengok kalau sikit sangat nanti tak berkesan pula kan. Kalau banyak sangat bateri pula makan. Bateri je dah kos tinggi kan. So, jadi kita nak jimat kan, kita set lah berapa tong kita nak pakai, kita R&D. Speed dia, ketinggian dia, dosage racun tu nak keluar berapa kan. Lepas tu cara bancuhan dia, tu semua kita kena belajar. Kebanyakan pesawah di sini telah turun ke bendang sejak dari usia muda.
Di awal pengenalan drone, agak sukar bagi mereka untuk mencuba sesuatu yang baharu dan menerima inovasi ini kerana mereka sudah terbiasa dengan cara yang lama. Pada peringkat awal memang sukar untuk para petani ini, sebahagiannya lah, tak semua, untuk menerima inovasi ini. Sebab apa? Sebab benda ni nampak macam dia tak manual, dia tak turun ke sawah. Jadi seolah macam petani-petani otai yang lama-lama tengok macam satu apa? Macam gadget lah, permainan saja. Tapi sebenarnya itulah ianya lebih apa? Lebih efektif dan lebih berkesan. Tapi alhamdulillah bila lama kelamaan daripada tahun 2017 hingga sekarang, maknanya penerimaan pesawah tadi semakin memahami bila kesan yang bila guna drone ni nampak keberkesanannya dari segi ekonomi, dari segi apa ni apa upah, dari segi apa ni kesan guna racun, jimatnya guna racun tadi. Mana kos dia lebih rendah sikitlah daripada kita guna manual, dan ketepatan kita guna drone ni lebih tepat. Macam itu ke arah penyakit-penyakit padi tertentu lah. Tinggal nak buat demo untuk majalah video. Dan sejak perkhidmatan ini mula mendapat sambutan para pesawah setempat, permintaan menyembur di luar kawasan turut bertambah. Namun ia terpaksa ditolak buat sementara waktu di atas kekangan bilangan aset. Pada peringkat awalnya dari segi liputan ni, kami nak di kawasan koperasi Wawasan Tani Berhad Jaya seluas lebih kurang dalam 500 hektar lah, lebih kurang macam tu. Tapi bila ada permintaan sampai ke Felkra, sampai ke Negeri Sembilan, dan sekarang ni kita berada di sawah sepadan. Dan ni daripada dah rasa dah 2 minggu di sawah sepadan ni. Sebab saya kata tadi, kami koperasi nak menambahkan lagi bilangan drone tadi untuk kami yang dah ada 20 orang ni, kalau boleh setiap seorang ni ada satu buah drone dia mengendali. Macam tu. Jadi hasil kepada koperasi dan hasil kepada pengendali drone ni pun semakin tambahlah. Dari segi nak kawal itu susah tak? Kalau dari segi kawal ni lagi mudah daripada drone kecil. Drone biasa. Okey. Kalau nak try? Boleh ke? Boleh. Okey, boleh. Boleh saya cuba. Safety first, tali dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. So saya try jap ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita try buat drone besar sikit. Tengok rasa dia macam mana. Dia boleh sekarang ni manual lah ni. Yang sekarang ni manual. Betul. Oh, tapi dia agak berat dia punya pergi sebab dia besar. Jangan. Jangan. Agak mudah sebenarnya untuk mengawal drone ni setelah diajar oleh Haziq, kerana ia menggunakan basic yang sama, cara untuk mengawal drone seperti mana drone yang lain, dan bagusnya ialah ia ada radar tersendiri yang mana ia mampu untuk berhenti secara kecemasan, berhenti stop, emergency stop apabila dekat dengan halangan. Sejauh berapa tadi? 5 meter. 5 meter. Dan tak hairanlah mereka menjadikan kejaya memandu drone untuk menyembur racun ni sebagai kejaya, kerana sambil menjana pendapatan, mereka juga dapat menerokai minat mereka yang tersendiri. Let's try again. Penjagaan sejak kecil lagi adalah amat penting. Ia membantu tumbesaran dan kesihatan tanaman padi. Inovasi haruslah disambut baik para pesawah agar hasil yang bakal diperolehi nanti lumayan.